Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Ini adalah bab 1 pengenalan kepada e-dagang. Sila baca nota dulu. Okey pelajar, pastikan anda telah membaca nota bab 1 terlebih dahulu di dalam Google Classroom. Okey, kemudian baru rujuk nota pintas ini sebagai rumusan bab 1 yang telah anda baca. Okay, so saya harap pelajar baca full notes yang ada dalam Google Classroom. Baca saja walaupun ada pelajar faham, ada yang tidak. And then baru proceed kepada nota pintas ini. Okay, ini adalah subtopik bab 1. Okay, iaitu 1.0 pengenalan. Okay, di mana pelajar perlu tahu apa definisi e-dagang. Okay, e-dagang dengan nama lain kita boleh panggil sebagai perdagangan elektronik ataupun e-commerce. Okay? E-dagang merupakan sebuah syarikat ataupun individu di mana individu tersebut boleh melakukan transaksi jual ataupun beli ataupun jual dan beli dari dan di mana sahaja di dunia ini. Okay? Manakala prasyarat e-dagang, okay, prasyarat e-dagang di mana mesti ada persekitaran ataupun teknologi kelengkapan IT seperti perkakasan dan juga perisian dan juga mesti ada kemudahan akses internet. Okay, so kalau daripada segi perkakasan, tak kisah sama ada nak guna device komputer, laptop ataupun handphone pun boleh. Okay, daripada segi perisian tengok. Okay, perniagaan tu dijalankan menggunakan website ke ataupun ada apps contoh Shopee ke Lazada ke, itu perisian. Dan mesti ada internet, jaringan internet. So kalau tak ada memang takkan berlaku perdagangan elektronik. Okey, seterusnya komponen e-dagang, okey, terdiri daripada beberapa fungsi tertentu iaitu pemindahan dana elektronik, pertukaran data elektronik, internet, pensijilan digital, tanda tangan digital, wang digital, katalog elektronik dan juga kod bar. Okey, saya yakin ya pelajar yang memang biasa guna menggunakan Shopee ataupun Lazada biasa mesti akan jumpa katalog elektronik, barcode, mesti ada tengok tanda tangan digital, okey, pemindahan dana secara elektronik, sudah biasa dah guna apa dia punya komponen-komponen yang ada di dalam e-dagang. Okey, apabila kita dah bercerita mengenai definisi, prasyarat dan juga komponen e-dagang, secara rasminya definisi e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang melalui sistem elektronik seperti internet dan juga jaringan komputer. Okey, dan e-dagang juga boleh didefinisikan sebagai sebuah sistem perniagaan dan jual beli yang banyak menggunakan kemudahan teknologi maklumat terutama telekomunikasi canggih sehingga dapat melindungi dan memuaskan penggunanya yang terdiri daripada penjual, pembeli dan juga pihak ketiga ataupun kita boleh panggil as a third party. Okey, siapa dia pihak ketiga ni? Pihak ketiga ni adalah bank, syarikat kewangan, okey, syarikat kad kredit ataupun pengeluar sijil pengesahan digital. Okey, seterusnya adalah sejarah e-dagang. Aplikasi e-dagang ni pertama kali dibangunkan pada awal tahun 1970-an. Okey, di mana pada tahun itu dia bermula dengan pemindahan dana elektronik ataupun kita panggil sebagai electronic fund transfer. Okey, tapi masa tu ada kelemahan menggunakan EFT ni. Okey, di mana
kurangkan dia syarikat-syarikat yang besar saja guna, ada institusi kewangan dan beberapa perniagaan yang berani ambil risiko, okay, melakukan perdagangan secara atas talian. Okay, seterusnya, wujudnya e-dagang ni, okay, wujudnya iaitu masa wujudnya pertukaran data elektronik ataupun electronic data interchange, EDI. Pertukaran data elektronik ataupun electronic data interchange, EDI. Okay, di mana EDI ni, dia provide tempahan, belian, invoice, e-payment, okay, dan disertai dengan kelompok besar iaitu ada pengeluar, ada peruncit dan juga ada penyedia perkhidmatan. Okay, dan hasil e-dagang pada masa mula-mula dibangunkan tu ada kejayaannya, dia ada keaslian online. Masa tu eBay tu sangat famous lah. Okay, kemudian ada VeriSign, AQL, Checkpoint, and then dia ada Click and Mortar, okay, GE, IBM, Intel dan sebagainya. Okay, subtopik yang kedua 2.0 iaitu faktor perkembangan e-dagang. Okay, e-dagang ni berkembang dengan adanya pertukaran maklumat dan transaksi, okay, yang mana dijalankan dengan mudah dan juga cepat. Kemudian perniagaannya sangat efisien dan sistematik. Okay, kenapa kita kata sangat efisien dan sistematik? Sebab apa? Kita sebagai pengguna ataupun customer, kita boleh tengok katalog, berapa stok barang yang ada. So kalau kita nak order tu macam mana? First starting kita kena pilih, and then dia ada next, next, sampailah ke bahagian pembayaran. So nampak sistematik dan sangat efisien. Okay, seterusnya, membantu mengintegrasi semua bahagian dalaman syarikat, okay, terhadap transaksi perniagaan. Okay, boleh integrate, okay, bahagian dalaman syarikat. Dan seterusnya, dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Maksudnya, bila e-dagang ni, dia menawarkan perkhidmatan secara 24 jam. Okay, so kita boleh order anytime, okay, any place. Okay, seterusnya adalah 3.0 iaitu rangka kerja e-dagang. Okay, di mana rangka kerja e-dagang terdiri daripada yang pertama adalah manusia. Okay, manusia adalah terdiri daripada penjual ataupun seller, pembeli ataupun buyer, orang tengah, okay, dan juga pekerja. Okay, yang kedua adalah polisi awam. Okay, di mana polisi ni adalah undang-undang dan juga lain-lain polisi seperti jaminan kerahsiaan. Okey. Seterusnya, piawai dan protokol teknikal. Okey, di sini kontennya adalah mengenai keselamatan ataupun security dari segi bagaimana protokol pembayaran. Okey, seterusnya rakan kongsi. Okay, daripada collaboration, usaha sama, rakan kongsi dan juga pengguna. Dan yang terakhir adalah perkhidmatan sokongan, itu daripada segi research, okay, penyelidikan, pasaran, sokongan, pengiklanan, pembayaran dan juga keselamatan. Okey, seterusnya jenis e-dagang. Okey, e-dagang yang pertama adalah B2B, business to business. Okey, di mana semua produk atau perkhidmatan adalah untuk organisasi perniagaan sahaja. Okey, B2C ataupun business to business, di mana perdagangan yang berlangsung di antara perniagaan ataupun syarikat dengan pekedai. Seterusnya, B2BC, business to business to consumer. Okay, di mana model perniagaan di mana perniagaan menyediakan produk kepada pelanggan perniagaan dan pelanggan perniagaan tersebut akan menyalurkan kepada pelanggan dan juga pengguna.
Okay, seterusnya C to B, iaitu consumer to business. Okay, di mana individu yang menggunakan internet untuk menjual produk mereka. Seterusnya C to C, iaitu consumer to consumer, pengguna yang menjual barangan mereka secara terus kepada pengguna lain. Seterusnya M, commerce ataupun mobile commerce, transaksi dan aktiviti yang dilakukan dalam persekitaran wireless. Seterusnya L, commerce, iaitu location commerce, urus niaga yang dijalankan pada individu tertentu pada lokasi dan masa tertentu. Okay, kita dah set location dan juga masa untuk membuat urus niaga. Okay, seterusnya I-commerce, iaitu intra-business, okay, yang melibatkan organisasi di mana perniagaan atau pertukaran produk antara pelbagai unit dalam organisasi tersebut. Okay, kemudian B2E, iaitu business to employee, model perniagaan di mana organisasi menyampaikan produk kepada pekerja. Okey, seterusnya C, commerce. Okey, collaborative commerce. Okey, di mana model perniagaan di mana individu atau kumpulan berkomunikasi secara atas talian. Okey, kemungkinan dia akan guna platform seperti groupware. Right? So dia akan communicate antara secara maya untuk membuat transaksi ataupun perdagangan. Seterusnya G2C, iaitu government to citizen. Okey, model perdagangan di mana kerajaan membeli atau menyediakan perkhidmatan pada sesebuah perniagaan. Okey, dulu pernah kita pernah dengar ada skim satu pelajar satu perniagaan. Okey, government pernah menyediakan model tersebut kepada citizen. Okey, seterusnya exchange, okey, di mana pasaran elektronik ataupun e-market dengan bilangan penjual atau pembeli yang ramai. Okey, dan yang terakhir E2E ataupun exchange to exchange, model perdagangan di mana bursa-bursa elektronik disambungkan kepada satu lagi untuk tujuan pertukaran maklumat. Okey, yang kelima, ini adalah faedah e-dagang. Okey, faedah dari segi organisasi. Okey, dalam organisasi ni apa faedah e-dagang? Okey, apa sumbangan e-dagang ke dalam organisasi? Okey, sebenarnya e-commerce ni okay, membantu organisasi memasarkan produk mereka dalam tempatan lokal ataupun luar negara. Kemudian dia mengurangkan kos, okay, seperti kos ciptaan, okay, kos proses, kos pengedaran dan juga kos penyimpanan. Seterusnya, membenarkan pengurangan inventory dan perbelanjaan yang diperlukan untuk mengendalikan perniagaan. Okay. Kemudian meningkatkan modal perniagaan untuk keuntungan. Kemudian promosi yang sangat berkesan. Okey, so banyak medium yang kita gunakan di social media. Okey, selain daripada TV, okey, YouTube, okey, Instagram, FB dan sangat banyak. Okey, dan seterusnya meningkatkan image corporate dan meningkatkan produktiviti dan juga capaian maklumat. Okey, dari segi faedah kepada pengguna. Okey, apa dia punya kelebihan dia? Okey, di mana membenarkan pengguna membeli belah tanpa mengira masa, anytime, anywhere. Okey. Sebab apa? Sebab kita boleh lakukan 24 jam di mana-mana sahaja, sambil baring pun kita boleh shopping. Right? Kemudian menyediakan pelbagai pilihan kepada pengguna.
ketika kadang-kadang kita membeli contoh di Lazada, Shopee, dia ada suggest lagi kat bawah tu produk yang kita nak beli tu. Okay, seterusnya, produk lebih murah dan boleh didapati di mana sahaja. Okay, penghantaran produk lebih cepat. Kemudian membolehkan pelanggan menyertai lelongan secara maya. Okay, kemudian membenarkan pelanggan berkomunikasi antara satu sama lain. Boleh tengok komunikasi, mungkin chatting, dan juga boleh tengok, kita boleh tengok review ataupun testimonial pengguna lain. Okay, daripada situ kita boleh nampak maklumat yang relevan dan juga terperinci. Maksudnya maklumat ataupun info yang kita dapat mengenai satu produk tu, kita tak dapat, kita bukan saja dapat daripada seller tu sendiri, kita boleh dapat info tu daripada pengguna lain yang pernah membeli produk tersebut. Okay, dan yang terakhir, apa kesan ataupun faedahnya e-dagang ni kepada masyarakat? Okay, yang pertama, membenarkan lebih ramai individu yang bekerja di rumah untuk mengurangkan kos dan kesesakan perjalanan. Okay, kadang-kadang banyak kekangan ibu yang bekerja, ibu yang ada family, yang ada anak, okay, housewife, okay, yang ingin bekerja, ingin berniaga. So inilah platformnya e-dagang ni. So sekarang ni macam kes kita sekarang ni dalam kes penularan wabak COVID-19. Okay, walaupun kita tak keluar, okay, tapi kita masih lagi boleh membuat promosi, boleh berniaga secara maya. Alright. Kemudian membenarkan beberapa dagangan dijual pada harga yang rendah. Okay. Dan membenarkan masyarakat luar, terutamanya daripada negara yang lain. Okay. Dan juga di kawasan-kawasan pedalaman untuk menikmati produk dan juga perkhidmatan kita. Okay. Mungkin sebenarnya orang tak tahu, tapi bila dah ada dekat media sosial, dekat laman web, okay, orang tahu kat mana nak cari produk yang mereka sedang cari. Okay, seterusnya adalah kekangan e-dagang. Okay, halangan, cabaran dalam e-dagang. Okay, yang pertama mungkin dari segi teknikal. Okay, kekangan teknikal di mana kekurangan daripada segi mutu barang, kualiti barang tersebut, keselamatan dan kebolehpercayaan maklumat. Okay, ada yang kadang-kadang info produk tu kita rasa agak meragukan. Okay, kualiti tak sama seperti yang dipaparkan, itu kekangan dia lah. Kemudian telekomunikasi, jalur lebar yang tidak mencukupi. Seandainya kita punya internet connection unstable, sangat low, jadi kita mungkin tak boleh nak tengok details produk tu kalau seller ada tunjuk dalam bentuk gambar ataupun video. Itu halangan ni lah. Yang seterusnya, alatan pembangunan perisian masih berkembang. Okay, kita masih lagi dalam stage untuk cari software yang terkini untuk membuat promosi. Okay, software yang sangat bagus, yang berkualiti, tapi bila kita nak load semua, dia tak slow, tak berat. Okay, dan of course lah kalau boleh nak yang murah lah. Okay. Seterusnya, terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan internet dan perisian e-dagang dengan aplikasi dan pangkalan data yang wujud. Okay, depends jugalah. Okay, depends kepada macam mana kita nak integrate kita punya produk tu ke dalam software e-dagang. Okay, so sekarang ni software e-dagang sangat banyak, apps dia. Okay, apa, Shopee, Lazada, apa lagi, yang itu lah dua famous. Apa lagi contoh kalau macam makanan, kita ada Foodpanda, Grab. So tengok kepada macam mana kita integratekan pengguna internet dengan apps tersebut. Kadang-kadang setengah apps tengok pada handphone kita pula berat nak pakai. Okay, berat. Okay, so mungkin tak boleh nak pakai Foodpanda, kena pakai GrabFood. So depends lah. Okay, nak kena pakai browser yang special. So bila nak pakai special punya browser, nak kena tambah cost pula di situ. So kat sini seller mungkin akan ada apa dia punya constraint ataupun kekangan dari segi cost ataupun costing dalam browser web. Mungkin dia kena pakai domain dia sendiri. So bila kita nak pakai domain, kita kena modalkan sedikit domain tu. Okay, capaian internet masih mahal dan belum mantap. Okay, seterusnya bukan teknikal. Okay, kekangan dari segi bukan teknikal.
keselamatan menjadi halangan pada pengguna daripada membeli. Okey, kadang-kadang ada isu security. Okey, kadang-kadang ada isu pengguna yang risau ataupun ragu-ragu untuk menggunakan aplikasi e-commerce online ni, selamat ke ataupun sebaliknya. Ha, so kat situ menjadi halangan lah untuk pengguna membeli secara online. Tidak diketahui penjual sesuatu barang. Okey, kadang-kadang seller ni dia tak show dia daripada mana. Jadi benda tu tak transparent. Jadi membuatkan kita sebagai pengguna ragu-ragu untuk membeli produk tersebut. Peraturan negara dan antarabangsa yang kadang-kala berbeza. Okey, yang ni mungkin kadang-kadang ada isu cukai ataupun duty. So ikutlah kepada negara dan antarabangsa yang menyediakan dia punya prosedur begitu. Okay, seterusnya, keberkesanan iklan melalui online. So kita tak pasti iklan kita buat ni sampai ke tidak kepada pengguna. Okay, so sebenarnya iklan-iklan yang baik yang tidak terlalu padat dengan info. Okay, so kalau boleh iklan tu dalam bentuk video animasi, iaitu nampak iklan yang terbaik. Ada audio, okay, sampaikan info yang penting sahaja dalam iklan tersebut. Suka mengubah tabiat pengguna yang gemar membeli belah secara direct. Okey, ada pengguna yang masih lagi nak guna secara tradisional, nak juga pergi, nak rasa sendiri, nak pegang sendiri produk tu. Okey, so masih lagi nak membeli dengan cara pergi ke kedai tersebut membeli. So kat situ ada kekangan jugalah dalam pemasaran ataupun pembelian barang secara maya. Sokongan daripada pengguna sangat rendah. Okey, tengoklah macam sekarang ni kita dalam orang kata industri e-commerce yang sangat orang kata berkembang. So mungkin sokongan daripada pengguna yang sangat rendah ni mungkin ni masa lepas lah, waktu-waktu yang masa tu orang masih lagi tidak ada kepercayaan membeli secara maya. Okay, segelintir pengguna tidak mempercayai transaksi tanpa kertas. Okay, ya betul juga. Okay, kalau dulu mungkin pembelian secara online mungkin receipt pun ada, tiada macam gitu. So tapi sekarang right now kalau kita membeli apa-apa memang kita akan setiap aplikasi ataupun syarikat yang membuat menjadikan platform secara online, dia memang akan menjadikan receipt pembelian. Sebab apa? Bukan apa, kalau tak ada receipt ni tak ada hitam putih. Jadi kita katakan barang yang kita dapat tu tak berkualiti ataupun barang tu salah, kita risau kita tak boleh nak return ataupun refund. So sekarang ni dah ada transaksi hitam putih, itu receipt pembayaran, bukti pembayaran. So isu tu mungkin dah tak, mungkin kurang lah isu tu. Okay. Okay, topik yang seterusnya adalah revolusi digital. Okay, di mana revolusi ini, digital ni adalah faktor perkembangan dalam e-dagang. Okay, dalam revolusi digital, ekonomi adalah berasaskan teknologi digital, termasuklah rangkaian komunikasi digital. Okay, network ni sangat penting bila kita membuat pembelian secara maya. Okay. Kemudian dari segi komputer ataupun device, kerana kita tak ada device seperti handphone ataupun komputer, laptop ataupun iPad, macam mana kita nak membeli secara maya? Betul, device dia tak ada. And then perisian, kalau tak ada software, kita nak beli macam mana? Okay. Maksudnya software mungkin yang main sekali mungkin browser www. Okay. Kita membeli straight direct dalam web tersebut ataupun software app seperti Shopee, Lazada, Foodpanda dan sebagainya. Dan juga lain-lain teknologi maklumat. Okey, di mana revolusi digital yang berkembang sekarang, e-commerce dipanggil juga sebagai ekonomi internet, ekonomi baru dan juga ekonomi web. Okey, daripada segi infrastruktur ataupun prasarana komunikasi dan rangkaian digital, okey, manusia dan organisasi, okay, boleh berinteraksi, boleh berkomunikasi, boleh bekerjasama dan mencari maklumat di dalam
platform e-commerce yang disediakan. Okay, di mana ciri-ciri platform yang dimaksudkan tu mesti ada keluasan produk-produk digital. So kalau boleh tentu adalah spesifik ataupun adalah katalog, okay, yang di mana pengguna ataupun pembeli boleh tengok list produk yang ada dalam sesuatu syarikat tersebut. Okay, pengguna dan organisasi menjalankan transaksi kewangan secara digital dan kebolehan rangkaian dan mikro pemproses ada pada produk. Okay, so sebarang pertanyaan boleh ajukan saya semasa live class kita, ataupun pelajar boleh email pada saya, ataupun boleh tanya pada saya secara personal ataupun dalam grup Telegram kita. Okay, so hingga berjumpa kepada next chapter. Terima kasih. Assalamualaikum.